dari Tinder, abis itu pindah ke personal kontak, abis itu udah cuma save doang. Hello, gue pikir itu marketing bang, cuma simpen kontak doang. Jadi guys, gue mau sharing pengalaman gue waktu itu pakai aplikasi dating, yaitu Tinder, buat nyari jodoh. Jadi karena gue itu udah lama banget usulan dari teman-teman gue coba namanya aplikasi Tinder, karena teman-teman gue ngerasa coba aja pakai Tinder, pening banget, mungkin aja banyak yang dapet jodoh. Terus ada yang bilang lagi, teman kantor gue bilang, ah si A tuh dapet jodohnya tuh udah nikah dari aplikasi online tuh yang namanya Tinder. Oke deh, finally, terus gue sampai coba langsung guys. Oke, selama pakai gue aplikasi Tinder ini kurang lebih ada kali 3 bulanan gue pakai aplikasi si Tinder ini. Gue memang banyak banget ketemu banyak orang di ini aplikasi. Jadi lucunya tuh nih aplikasi itu tuh gue ngeliat banyak banget temen-temen influencer yang cowok-cowok, temen-temen influencer yang gue kenal itu pakai aplikasi ini, si Tinder ini. Terus gue tuh ada yang gue apa namanya, dia kan modelnya ada yang swipe right sama left kan ya. Kalau left itu kita tolak, kalau right itu berarti kita milih okay gitu kan. Jadi gue pilih okay, tapi gue gak pernah di okay. Mungkin mereka tahu gue, jadi mereka nolak gue. Oke, jadi selama pakai aplikasi Tinder ini kurang lebih gue membuktikan, bener gak sih di dalam aplikasi ini 3 bulan gitu gue pakai, bener gak sih dapet jodoh gitu kan. Kalau orang-orang dapet jodoh, masa gue gak bisa sih ya kan, secara gue udah penampilannya udah oke gitu. Dan foto gue yang gue pakai di aplikasi itu, lo harus tahu gue pakai kayak gini nih. Yes, jadi gue pakai ini fotonya gitu. Jadi fotonya bener-bener yang menunjang, dan banyak banget orang itu yang swipe right ke gue. Lucu gitu di aplikasi ini. Karena kenapa? Lucunya itu di aplikasi ini kalau kita udah match, kadang-kadang cowok juga enggak mau langsung apa gitu, basa-basi welcome. Tetap aja ujung-ujungnya gue yang selalu hai lagi apa, thank you for matching. Gue kadang suka kayak gitu basa-basi gitu. Baru nanti dia ngajak permulaan gitu. Enggak yang jelek, enggak yang cakep, sama aja guys. Walaupun ya gitu, tetap walaupun matching, tetap dia kayak cowok-cowok sekarang kayak gitu. Jadi maunya di say hello it. Kayak lo udah okay aja, kadang-kadang gue suka mikir gitu. Oke, okay. Di orang-orang di Tinder ini yang gue kenal, lan di sana itu rata-rata yang gue kenalan itu kebanyakan itu mereka intinya kenalan cuman pengen friend with benefit. Ya lu tahu sendiri lah, friend with benefit yang tuh pengennya ewita-ewitaan, temenan, terus ewes-ewes ya kan, terus maunya gretongan, maunya gretongan. Hari gini Jakarta gretong guys, pede. Kembali lagi, gue ngambil sisi positifnya dari ini aplikasi. Jadi kalau misalkan ada yang menjurus untuk ngajakin jadi atau mungkin buat tidur bareng, itu gue langsung gue unmatch gitu. Terus langsung gue gak langsung mau kenalan. Tapi menurut gue sih dari aplikasi ini unik juga sih, kita tuh kadang-kadang bisa kenalan di antara yang deket gitu. Misalkan contohnya di satu gedung itu, kita tahu mukanya, kita gak pernah kenalan, tapi kita bisa kenal dari Tinder juga. Jadi kayak berfungsi juga gitu, kalau kita suka dalam satu lingkungan yang sama, terus kebetulan dia main Tinder, kita bisa langsung kenalan juga kalau benar-benar dia juga swipe right juga guys. Jadi ada fungsinya juga menurut gue nih pakai aplikasi si Tinder ini. Selama pakai aplikasi ini yang gue temuin itu ada kurang lebih 3 orang sampai 4 orang. Dari range umurnya yang gue temuin itu ada yang umurnya 25-an, ada yang umurnya 30 lebih, hampir 35-an gitu. Terus ada juga yang seumuran kayak gue. Rata-rata yang gue kenalan itu gak sampai, misalkan lagi ada beberapa orang yang cocok sama gue, itu kita kenalan, misalkan langsung mereka itu langsung bilang,
yuk langsung ini aja yuk, pindah chat yuk, langsung personal chat aja ke WA atau ke LINE atau kemana gitu. Dan biasanya sih gue mauin, oke, kita lanjut. Tapi setelah 1-2 minggu, jeng-jeng-jeng, perkenalan itu hanya berujung di save kontak aja. Jadi rata-rata yang gue kenalan itu berujungnya di save kontak dan ya udah gitu. Mereka tuh kayak lucu juga sih, banyak cowok-cowok itu menurut gue kalau udah ngechat, ya udah ngechat. Terus nanti ada yang nggak balas, terus kayak no respon gitu. Jadi seolah-olah kayak cuma nge-save number aja dari situ gitu. Jadi udah pindah dari aplikasi ke WA pribadi gitu, ke kontak person, tapi pas udah kontak person nggak ada respon lagi gitu. Jadi awalnya belum kenalan ya nggak sih, pusing gue guys. Itu sih pengalaman yang kayak nggak ngenakin, ujung-ujungnya cuma berakhir di save kontak number aja pakai nih aplikasi online si Tinder ini, aplikasi dating online. Oh my god, kayak lu memuakan banget nggak sih cuma buat kenalan dari Tinder, abis itu pindah ke personal kontak, abis itu udah cuma save doang. Hello, gue pikir itu marketing bang, cuma simpen kontak doang. Capek kan, ya kan, gak jelas banget kan. Nah, pertama uniknya dari Tinder ini, gue nanya temuan sama orang-orang itu, lu ngapain main Tinder, tujuan lu buat apa? Nah mereka itu selalu bilang, apalagi terutama cowok-cowok ya, ternyata mereka tuh main Tinder buat ajang pembuktian bahwa ke temen-temennya sebenarnya mereka tuh punya pacar guys gitu. Jadi dia tuh cuma ngebanggain doang gini, hari ini tuh gue dapet cewek nih gebetan Tinder ini nih, gue mau ketemuan ya sama dia, ternyata kayak begitu. Jadi ada satu orang yang gue ajak ketemuan, gue bongkar tuh, gue kayak penasaran gitu, gue bongkar sisi di balik Tinder tuh kayak gimana. Dia nggak tahu gue tuh main Tinder tuh cuma buat iseng-iseng aja, buat have fun, terus buat main-main doang. Hah, gila lo, gue sampai mikir dia ngomong, gila lo, gue nggak tahu perasaan cewek apa, udah ngarep-ngarep diajak jalan, diajak makan, cuman lo mainin doang, atau lo begitu, lo mainin doang, atau lo begitu main. Itu, gue ada nih ketemuan sama salah satu cowok. Dia udah tua sih buat gue, sekitar umurnya 35an. Cuma gak tahu ya, dia sih ngaku-ngakunya tuh tajir, CEO. Terus dia CEO perusahaan, bla bla bla. Cuman dia cerita masa kelamnya tuh buruk. Jadi dia tidak menikah, belum menikah maksudnya, tapi udah punya anak. Berarti kan udah dicutuan duluan. Terus ya ini dia tanggung jawab tapi tidak menikah lah gitu. Terus gue nanya juga, kenapa lu main tuh Tinder? Gue bilang gitu, ya alasannya gue nyari jodoh. Nyari jodoh, ya sama nyari yang plus. Plus apa tuh? HP gue nanya gitu. Ya plus bisa diajakin have fun juga. Ya selama gue main Tinder, padahal gue udah pasang display fotonya udah cakep ya kan, tetap aja gue nggak dapetin jodoh. Jadi menurut gue ya Tinder itu nggak banget sih buat jadi kayak orang bilang aplikasi dari jodoh. Ya udah, gue nggak dapet apa-apa, yang ada mah berujung di hanya di save kontak aja. Gue ngerasanya ternyata yang gue kenalan itu cuma di save kontak gitu. Ya udah cuma gitu. Memang sih beberapa emang ada yang ganteng-ganteng sih menurut gue, misalkan ya, tapi tidak dipungkiri mereka yang cakep-cakep itu pastinya udah punya pacar atau juga udah punya bini ya guys. Jadi nggak bisa diandelin juga buat jadi lo jadi jodoh, bisa aja lo jadinya jadi ban serepnya mereka juga. Intinya ya buat, ya intinya ya lebih enak kenalan langsung face to face atau di mana ya lebih enak gitu, daripada sekedar aplikasi online. Gitu curhatan gue mengenai Tinder.